Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Kita kembali lagi di channel Diki Adeng Arayan ya. Gimana sahabat-sahabat sekalian kabarnya kalian ya? Saya yakin kalian sehat dan semangat selalu ya pada hari ini. Iya. Oke. Nah, kita udah memasuki sistem fuel ya, yang mana kali ini di pertemuan kali ini ya sahabat-sahabat sekalian, kita sudah memasuki di sistem yang tentunya sangat ditunggu-tunggu nih sahabat-sahabat sekalian, yaitu fuel system common rail injection ya sahabat-sahabat sekalian. Wah, ini sangat menarik sekali tentunya nih. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa sistem fuel ya, kemudian juga ada cooling system, kemudian ada air intake system, lubrication system, electrical system, sudah lengkap ya, ditutup dengan sistem common rail pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lain ya, silahkan cek di playlist training basic mekanik di channel Diki Adeng Arayan ya sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa yang baru pertama kali menonton video ini ya, silahkan subscribe, like, dan share-nya sahabat-sahabat sekalian, agar informasi yang saya berikan ini ya, training yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk semua mekanik dan teknisi yang ada di seluruh Indonesia sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja cekidot. Ya sahabat-sahabat sekalian, jadi common rail system ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem yang biasanya dipakai di banyak engine ya sahabat-sahabat sekalian, termasuk itu Komatsu, kemudian Hitachi, Kamin ya, kemudian Caterpillar juga pakai sahabat-sahabat sekalian ya, untuk common rail injection system ini ya. Karena ini adalah satu sistem fuel yang mana dia sifatnya general ya sahabat-sahabat sekalian, semuanya saya rasa memakai sistem fuel ini ya, semua brand ya, baik itu mobil kecil ya ataupun heavy equipment, alat berat ya, engine-engine industrial itu menggunakan sistem ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat penting sekali kalau kita bisa memahami ya bagaimana cara kerja dari fuel system common rail injection ya sahabat-sahabat sekalian. Oh ya, tentunya ada satu keunikan di common rail injection ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi common rail injection dengan FIP perbandingannya ya, fuel injection pump ya. Jadi kalau di Caterpillar itu engine C6.4 itu adalah common rail sahabat-sahabat sekalian, itu setara dengan C7 fuel injection pump sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dengan CC yang lebih kecil, dia bisa menghasilkan power ya yang sama dengan engine fuel injection pump yang CC-nya lebih besar sahabat-sahabat sekalian ya. 6400 CC sama dengan 7000 CC ya. 6400 common rail sama dengan 7000 CC fuel injection pump. Jadi tentunya memang common rail system ini sangat unggul dia ya, dibanding dengan fuel system yang lain sahabat-sahabat sekalian ya, dari sisi tenaga dan juga emisinya sahabat-sahabat sekalian. Ya langsung saja sahabat-sahabat sekalian ya, kita bahas yang saya tampilkan itu adalah proses atau aliran daripada fuel yang mana diolah oleh fuel system common rail ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, itu ada yang pertama adalah dari tangki tentunya ya, kemudian dia disuplai fuel low pressure-nya ya, itu oleh feed pump sahabat-sahabat sekalian. Jadi feed pump ini tugasnya adalah menyuplai fuel dari tangki ke supply pump sahabat-sahabat sekalian, atau common rail pump ya. Iya, jadi dia melewati fuel filter dulu, dan juga biasanya dia sebelum ke feed pump ini, dia melewati rakor atau water separator dulu sahabat-sahabat sekalian, agar air ya, kandungan airnya itu bisa ditangkap dulu di water separator, baru dia kemudian disuplai ke supply pump sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian di fuel filter ini, itu dia tugasnya adalah untuk membersihkan kotoran ya yang terkandung di dalam fuel yang disuplai ke supply pump kita ini sahabat-sahabat sekalian. Karena tentunya di common rail system ini sangat sensitif sahabat-sahabat sekalian ya, tidak boleh ada air dan kotoran yang terbawa ke ruang bakar sahabat-sahabat sekalian ya.
Karena apa? Injektornya itu sangat sensitif sekali ya. Yang mana dia impact-nya adalah baik sebenarnya. Jadi tenaganya lebih bagus dan emisinya juga lebih ramah lingkungannya. Makanya fuel filternya itu kalau di common rail ya itu bisa sampai 2 atau 3 sama-sama sekalian ya. Jadi sangat-sangat dijaga kebersihan dari fuel pada common rail system ini. Jadi kalau pakai fuel yang jelek, biasanya dia akan cepat rusak injektornya sama-sama sekalian. Atau bisa jadi supply pump yang rusak ya sama-sama sekalian. Ya, kemudian dia masuk ke supply pump sama-sama sekalian ya. Nah, di supply pump ini nanti akan saya bahas, saya kupas habis ya setelah saya jelaskan major komponennya. Ya, dari supply pump ini tugasnya adalah dia menginjeksikan fuel ya dari low pressure ke high pressure sama-sama sekalian. Nah, di sini ada PCV ya. PCV di dalamnya ada plunger mechanism ya. Nah, di supply pump ini itu ada yang namanya overflow sama-sama sekalian. Jadi, overflow ini tugasnya adalah untuk merilis tekanan berlebih yang ada di supply pump yang di low pressure-nya sama-sama sekalian. Biasanya dia ini sekitar ya 60 PSI ya, 40 sampai 60 sampai 70 PSI saja di sini. Nah, itu dijaga tekanannya oleh overflow ini sama-sama sekalian. Nah, kalau overflow ini lemah springnya, maka dia akan mengedrain ya pada tekanan yang belum mencapai tekanan operasinya ya, di bawah 40 gitu. Nah, dia pasti akan low power sama-sama sekalian. Jadi overflow ini juga kadang menyebabkan engine low power ya di bagian low pressure-nya sama-sama sekalian. Nah, di sini juga ada G sensor ya sama sekalian ya. G sensornya adalah sensor timing yang terpasang di supply pump, tugasnya adalah untuk menentukan timing khususnya untuk PCV ini sama-sama sekalian ya. Jadi kapan sih PCV itu akan energize ya, PCV 1 dan PCV 2 ya. Itu tugasnya adalah G sensor ini. Dia menginformasikan ke engine controller ya sama-sama sekalian. Kemudian sama-sama sekalian setelah diinjeksikan, maka fuel akan standby di common rail terlebih dahulu ya, manifold ya, atau bisa disebut dengan rail manifold ya sama-sama sekalian. Nah, di sini sudah masuk dia ke sistem high pressure ya, jadi tekanannya sangat tinggi sekali sama-sama sekalian, yang mana dia bisa mencapai 23.000 sampai 25.000 PSI ya sama-sama sekalian. Nah, kemudian di sini ada pressure limiter. Nah, pressure limiter ini hampir sama dengan overflow tugasnya ya. Jadi dia menjaga tekanan yang ada di flow damper ini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada tekanan yang berlebih, maka dia rilis melalui pressure limiter ini ya. Dia di drain ke tangki sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sini juga ada sensor ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana sensor ini adalah fungsinya untuk mengukur berapa tekanan yang ada di common rail manifold ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sensor ini biasanya juga dia cukup kritikal ya. Dia menginformasikan berapa pressure yang ada di common rail manifold ini. Bisa jadi pembacaannya salah ya, atau bisa jadi dia error, maka engine-nya low power sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sini ada flow damper ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, flow damper ini adalah tugasnya untuk memastikan bahan bakar bertekanan itu terinjeksi dengan baik ke injektor sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi fuel yang terinjeksi melalui flow damper ini dia akan disemutkan seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian, atau dihaluskan. Tapi halus di sini bukan berarti lemah, tapi dia sesuai dengan yang diinginkan sahabat-sahabat sekalian. Jadi nggak boleh kurang dan juga nggak boleh lebih, dan fuel pun nggak boleh balik ya, nggak boleh balik ke manifold lagi. Jadi dia harus benar-benar terdistribusi ke injektor ya sahabat-sahabat sekalian. Itulah tugas daripada flow damper ini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi di flow damper ini juga dia membatasi fuel berlebih ya, fuel berlebih di atas kurang lebih 120 sampai 140 MPa, dia akan menutup sama-sama sekalian. Nah, sisanya itu dia akan lari ke pressure limiter ya sama-sama sekalian ya. Jadi harapannya dia tidak lari ke injektor yang lain ya, tapi dia fuel ini tersuplainya adalah ke injektor yang terenergize ya sama-sama sekalian ya.
dan kita pelajari lebih detail lagi. Ya, kemudian setelah dari flow damper ya diarahkan fuel kita itu dengan baik sesuai dengan pressure-nya yang diinginkan. Kemudian masuklah ke injektor yang mana injektornya adalah tugasnya untuk mengabutkan ya fuel itu ke ruang bakar sama-sama sekalian ya. Jadi dia dengan cara di-energize solenoid ya yang ada di injektor ini. Nah, inputannya adalah dia oleh NE sensor ya sama-sama sekalian. NE sensor ini dia letaknya ada di flywheel ya sama-sama sekalian, tapi dia juga bekerja sama dengan G sensor. Jadi G sensor dan NE sensor ini dia saling melengkapi ya sama-sama sekalian. Dia akan memberikan pengaturan timing ke PCV ya, pressure control valve dan juga solenoid injector ya atau two way valve yang ada di injector ini ya sama-sama sekalian. Nah, ini adalah bagian dalam supply pump ya, sama-sama sekalian. Nah, di sini ada plunger ya, yang mana dia bagian dari PCV valve ini ya, sama-sama sekalian, atau pressure control valve ya. Jadi, sama-sama sekalian, fuel yang disuplai oleh supply pump ini ya, dia diinjeksi oleh camshaft yang ada di dalam supply pump ini ya, sama-sama sekalian. Nah, di sana ada dua camshaft, yang mana camshaft ini itu bentuknya dia hampir segitiga ya sama-sama sekalian ya, yang mana berkebalikan sama-sama sekalian antara cam 1 dengan cam 2 sama-sama sekalian ya. Jadi dia bergantian menginjeksi karena dia kan memutar kan, bergantian menginjeksi, dan dia juga diatur oleh pressure control valve ya untuk pergantian injeksinya ya, yang mana cara kerja pressure control valve ya atau PCV itu dia adalah dengan cara normally open ya sama-sama sekalian. Jadi kalau dia pada saat kondisi normal tidak menginjek, dia terbuka sama sekalian. Jadi kalau PCV-nya itu tidak energize ya, maka fuel hanya naik turun saja ya, hanya naik turun saja, keluar masuk dari inner line ini ya sama-sama sekalian, atau saluran masuk ini dia keluar masuk aja. Kalau panjarnya dia naik turun di injek oleh camshaft ya, naik turun aja, tapi dia nggak bisa masuk ke delivery valve ini sama sekalian. Nah, ketika PCV kita itu energize ya, di energize oleh ECM ya, maka dia plunger kita ini akan menutup sama-sama sekalian ya, valve ini akan menutup sehingga fuel yang terjebak di dalam ruang antara plunger dengan barel ini dia terjebak, dan pada saat dia diinjeksi oleh camshaft maka fuelnya akan dorong ke delivery valve ini sama sekalian. Nah, kalau sudah terdorong ke delivery valve, tentunya dia akan menuju common rail manifold ya sama-sama sekalian. Nah, ini adalah flow damper ya sama-sama sekalian. Jadi ketika injektornya itu di-energize ya oleh ECM, maka di injektor itu akan membuka ya sama-sama sekalian ya. Nah, karena di injektor itu terbuka pintunya, maka fuel yang ada di rail manifold ini pasti akan mendorong bola sama-sama sekalian, karena di sana sudah terbuka, jadi didorong mudah ya, ringan didorong, sehingga fuel ini mendesak ke high pressure line ya, mendorong bola. Nah, akan tetapi kalau dia berlebih pressure-nya, maka akan menutup sama-sama sekalian ya, dia akan menutup mentok di sini ya. Nah, kemudian sisanya itu dia akan lari ke pressure limiter sama-sama sekalian. Nah, pressure limiter itu nggak boleh terlalu besar juga settingannya ya, karena kalau terlalu besar maka fuel akan menonjok flow damper lain sama-sama sekalian ya. Flow damper kan ada 6 ya, maka itulah yang akan ditusuk oleh fuel bertekanan yang ada di common rail sama-sama sekalian. Jadi timingnya memang harus tepat ya sama-sama sekalian. Nah, setelah dari flow damper ini, maka dia masuk ke injektor ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya sama-sama sekalian. Untuk injektor ini adalah dia cara kerjanya kebalikan dari PCV ya, di two way valve-nya ini. Dia adalah normally closed. Ketika tidak energized, dia menutup sama sekalian ini, lihat. Dia menutup. Nah, kemudian ketika energized, dia membuka sama sekalian. Nah, karena dia membuka, fuel yang ada di pilot ini, dia rilis ke saluran return ya. Sehingga plunger atau nozzle ya, mekanisme nozzle ini bisa mendorong ke atas ya, ke arah atas,
sembari dia menginjeksi sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika saluran pilot ini udah rilis fuel yang menahan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini ada orifice ya. Jadi fuel yang ada di nozzle mekanisme ini dia akan mendorong spring ini ke atas sahabat-sahabat sekalian karena udah ringan kan. Di sini udah nggak terjebak lagi fuelnya. Ini rilis kemudian dia bisa mendorong ke atas. Tapi mendorongnya dia nggak langsung secara cepat ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi mendorongnya itu dia slow ya karena di sini ada orifice sahabat-sahabat sekalian. Dia mendorong tapi agak tertahan. Di samping itu juga di sini ada spring sahabat-sahabat sekalian. Nah, mekanisme nozzle adalah ketika dia terdorong ke atas dia sambil menahan ya sehingga terjadi pengabutan yang sempurna sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, biasanya di sini ada jebol di sini sahabat-sahabat sekalian ya, rusak di orifice-nya ini sehingga dorongnya itu dia terlalu cepat ya sehingga tidak terjadi pengabutan sahabat sekalian. Kalau dorongnya itu loss gitu ya, jadi fuelnya hanya tumpah aja ke ujung nozzle ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi istilahnya itu fuel kencing ya, dia pasti akan terjadi kebanyakan fuel ya, atau biasanya asap hitam jadinya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sekalian terkait dengan cara kerja common rail system. Ya, jadi sistem high pressure yang ada di common rail injection ini itu ada di sekitar 23.000 sampai 25.000 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian untuk sistem kelistrikan ya atau electrical system yang mengenergize injector itu di angka 105 sampai 115 volt DC sahabat-sahabat sekalian. Jadi ingat ya, hati-hati. Tidak boleh memegang konektor injektor pada saat engine running ya sahabat-sahabat sekalian. Pasti kesetrum sahabat-sahabat sekalian karena tingginya voltase yang mengenergize injektor dan juga PCV ya. Hati-hati ya teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Cukup banyak yang menggunakan engine common rail yang ada di hampir semua merek atau brand equipment kita ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini sangat bermanfaat tentunya. Ya, saya akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki Aden Arayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.